200 meter lelaki peringkat akhir. Akhil Yasmin di lorong yang ke-6 adalah Raja Pecut 100 meter Sukan Malaysia edisi ke-19 ini. Kali bagi Haikal Hanafi yang menamatkan perlumbaan di tempat ke-4 dalam Terbuka Malaysia edisi ke-95 tahun ini, tewas kepada Jonathan Nipa, Abu Wafi Roslan dan Wafi Jantan yang berada di podium untuk final 200 meter lelaki kategori terbuka. Namun tumpuan lorong ke-6, 5 dan juga 4 juga dengan Haikal Hanafi. Kita perhatikan siapakah terlebih dahulu berada sedikit di depan. Bagaimana persyutan sekarang ini? Akhil berada sedikit di depan. Akhil dari selangor di depan yang pertama. Manakala Russell pula ketinggalan sekarang ini. Akhil masih lagi di depan. Cuba dikenal saingan oleh peserta dari Haikal dan juga 9. Haikal berada kedudukan dari tempat yang pertama sekarang ini. Tapi dipintas pula oleh Akhil. Jadi Akhil berjaya menamakan perubahan di tempat yang pertama. Kotoran puan-puan begitu lewat sekali. Saat catatan yang dilakukannya. Muhammad Akhil Yasmin menewaskan Muhammad Haikal Hanafi yang suatu ketika di penghujung 50 meter terakhir berjaya untuk mengatasinya. Tetapi ada tenaga disimpan oleh Muhammad Akhil Yasmin bagi memperolehkannya mengungguli kejayaan berganda 100 dan 200 meter lelaki akhir Sukma Perak 2018 ini. Jadi itulah kesudahan. Sambil kita lihat ulang tayang sekali lagi bagaimana di perbulan ini, Akhil Yasmin sekarang ini berada di depan dan menuju ke selekoh terakhir. Di sinilah bagaimana Haikal Hanafi berjaya untuk memintasnya menuju 50 meter yang terakhir. Dan 50 meter terakhir itulah bagaimana Akhil Yasmin berjaya mengungguli perlumbaan ini di tempat yang pertama. Haikal Hanafi di tempat yang kedua pingat perak, manakala Russell Alex Nasir pingat kangsa. Jadi itulah kesudahan tiga pelumba yang berada di podium yang menyaksikan sekali lagi Akhil Yasmin memenangi emas kedua pribadinya selepas menjuarai acara 100 meter. Dan petang ini 200 meter menjadi miliknya sekali lagi. Satu perlumbaan yang cukup menarik dan dramatik apabila ada aksi pintas memintas menuju 100 meter terakhir. Suatu ketika Akhil Yasmin di depan, namun menuju 100 meter terakhir disitulah pecutan dilakukan oleh Haikal Hanafi. Tetapi 50 meter terakhir Akhil Yasmin terus menunjukkan kemampuannya untuk kembali memintas. Di tempat yang pertama, Haikal Hanafi di tempat kedua dari Negeri Sembilan, manakala peserta perak Russell Alex Nasir meraih pingat gangsa 20.99. Tetapi catatan yang dilakukan tadi ialah 21.01. Dalam acara ini, jadi kita akan ke pencak silat.